Halo, selamat pagi Ibu. Halo, pagi. Boleh perkenalkan Bu, nama Ibu siapa dan tinggal di mana? Iya, nama saya Angel, tinggalnya di Bali. Di Bali mana Bu, kalau boleh tahu? Di Bali, di Denpasar. Oh, di Denpasar ya. Sebelumnya, boleh diceritakan tahu Petit Castle itu dari mana, Bu? Kebetulan tahu Petit Castle itu waktu itu postingan Tia Aristia sih sebenarnya. Terus waktu pas ngeliat kamarnya Tia Aristia dari Petit Castle, itu tuh cantik banget ya. Yeah. Jadi tertarik sama Petit Castle. Okay, gitu. Jadi awal mulanya dari postingan Kak Tia ya, Bu? Iya, benar. Di Instagram ya? Iya, di Instagramnya. Oh, okay. Terima kasih. Yang sekarang lagi dikerjakan proyek apa ya Bu ya? Yang sekarang kita lagi kerjakan itu proyek playground. Jadi kita lantai satu ada slide area, trampolin, sama activity yang lebih fisik ya. Terus di lantai dua playground kita ada area yang lebih untuk anak-anak yang mungkin lebih pendiam nih. Mungkin ya sukanya masak-masakan, pretend play, dan kita ada juga kolam bola sama kolam pasir. Oke, berarti di lantai duanya playground juga ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk hasilnya Bu, dari tim Petit Castle, baik lantai 2 playground dan lantai 3 play pretend, apakah sesuai dengan harapan Ibu ataupun tidak, boleh dibantu jawab? Oh iya, maunya jawab gimana ya? Sesuai harapan gak ya? Bilangnya gak sesuai harapan boleh? Enggak, bercanda. Sesuai harapan banget ya, maksudnya hasilnya luar biasa buat saya. Maksudnya di Bali nih kita jujur aja susah banget cari istilahnya furniture-furniture yang kualitasnya kayak Petit Castle ini. Apalagi yang handmade and then style-nya tuh yang anak-anak banget ya. Gitu, nah di Bali belum, kayaknya belum ada deh. Jadi terpaksa ya datangin dari Jakarta gitu ya, dari Bogor. Ada kesan dan pesannya untuk tim Petit Castle? Pesan dan kesan ya. Pesan sih kalau bisa buka cabang, jangan di Bogor aja. Biar kita yang di Bali gak terlalu jauh, ongkirnya gak mahal gitu. Mungkin kalau nanti ada dari apa owner tim Petit Castle bisa ada rezeki lebih gitu ya, mungkin buka di Surabaya kah gitu kan. Ya. Jadi di Bali deket, kita maintenance juga deket. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya harapannya Bu untuk tim Petit Castle apa boleh dijabarkan? Iya, harapannya ya semoga nanti Petit Castle makin banyak cabang juga, bisa lebih dekat sama kita juga, terus ya dipertahankan kualitasnya yang udah luar biasa ini, kalau bisa lebih luar biasa lagi, dan
ya makasih banyak juga. Jadi hampir full semua playground kita di sini dikerjakan oleh Petit Castle dan timnya juga yang di lapangan luar biasa. Makasih. Ya, makasih Bu. Ibu, boleh tahu Bu untuk alamat playgroundnya nih di mana biar nanti teman-teman yang ada di Bali ataupun followers yang Petit Castle yang ada di Bali bisa datang ke sini. Oh gitu. Iya, boleh banget. Yang mau datang kita Gurita Playground yang beralamat di Jalan Imam Bonjol di Pertokoan Imam Bonjol Square nomor 17AA. Nah, jadi nanti ini juga sebenarnya sudah banyak sih teman-teman yang excited banget buat pembukaan playground kita. Bagi followersnya Petit Castle yang pengen tahu banget hasil kerjaan Petit Castle bisa banget datang ke sini untuk lihat gitu, dan menurut saya rekomend banget sih. Oke, baik Ibu, pertanyaan terakhir. Boleh sampaikan 3 kata untuk Petit Castle? 3 kata ya? Apa ya kira-kira ya? Udah bagus ya, soalnya bingung juga nih 3 kata ya. Semoga sukses terus untuk tim Petit Castle sama Pak Andri ya, dan timnya. Terus bisa buka cabang di tempat lain, cabang dan istilahnya ya workshop lah ya, biar kita deket juga. Lalu ya semoga nanti kalau Gurita Playground punya cabang lagi, kita bisa kerjasama bareng lagi. Amin. Amin. Oke, terakhir Ibu, terima kasih banyak untuk proyeknya bekerja sama dengan tim Petit Castle. Semoga juga playgroundnya bisa ramai dan bisa buka cabang di selain di Bali, itu bisa di Jawa juga. Iya, semoga bisa di Jawa, di Kalimantan, ikutin proyeknya Petit Castle. Terima kasih Bu Angel, selamat pagi. Iya.